Anda masih bersama kami, pemirsa. Bupati Mamuju Habsyi Wahid menggelar buka puasa bersama yang dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Mamuju Sapota. Kegiatan yang dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Aliba Almasdar dan ratusan masyarakat Mamuju ini sekaligus melupakan safari Ramadan yang digelar oleh Pemprov Sulbar. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, Bupati Mamuju Habsyi Wahid menggelar buka puasa bersama di rumah jabatan Bupati dengan mengundang seluruh kepala desa, lurah sekabupaten Mamuju, serta ratusan masyarakat Mamuju. Bupati Mamuju Habsyi Wahid mengatakan masyarakat Mamuju patut bersyukur karena bisa berbuka puasa bersama dengan Bapak Gubernur dalam rangka safari Ramadan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan tujuan agar bisa mendekatkan diri kepada masyarakat yang ada di sekitar kabupaten. Menurut Habsyi, jika di silaturahmi terbangun antara provinsi dengan kabupaten, kemudian masyarakat, program yang dicanangkan bersama akan berjalan dengan baik. Ya, saya kira untuk masyarakat Mamuju patut bersyukur ya, karena kita bisa buka bersama dengan Bapak Gubernur tentu dalam rangkaian safari Ramadan Provinsi Sulawesi Barat. Tujuannya saya kira Bapak Gubernur berkunjung ke daerah dalam rangka untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat yang ada di setiap kabupaten, khususnya hari ini tentu masyarakat yang ada di Mamuju ini. Kalau silaturahmi ini terbangun dengan baik antara pemerintah provinsi, provinsi kabupaten, kemudian masyarakat, saya kira program-program yang dicanangkan oleh provinsi maupun kabupaten juga akan berjalan dengan baik. Habsyi menambahkan safari Ramadan dilakukan dengan tujuan ingin mengedukasi kepada masyarakat. Dengan menghadirkan para pimpinan OPD akan menyampaikan pesan-pesan pembangunan sehingga masyarakat bisa memahami sesungguhnya program pemerintah provinsi maupun kabupaten Mamuju ke depan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ais melaporkan.